Golongan gelandangan mungkin kurang bernasib baik, namun mereka juga insan biasa yang memerlukan perhatian daripada masyarakat. Ia diakui Pegawai Perhubungan Ketua Menteri Mohd Jamin Maharam yang berpendapat program kemasyarakatan bagi menyantuni golongan gelandangan ini perlu diperluaskan pada masa akan datang. Justru, beliau memuji inisiatif dilakukan badan bukan kerajaan NGO Pertubuhan Yayasan Sahabat Ukhuwah Melaka dengan kerjasama pensyarah serta pelajar dari Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka MIKOS menghulurkan sumbangan makanan dan kit COVID-19 malam tadi. Saya ada berbincang dengan Yang Amat Berhormat, yang mana Yang Amat Berhormat menganggap ini satu kejaman dan dia minta saya kaji selidik perkara ini untuk kita cuba bantu dari sudut kerajaan negeri di mana kita boleh membantu golongan gelandangan ini untuk the future je lah. Sampai bila kita nak biarkan dia hidup dalam keadaan yang macam tu, jadi kita diminta untuk mencari sumber-sumber macam mana untuk menyelesaikan masalah golongan-golongan ini. Beliau berkata demikian kepada Melaka Hari Ini MSI pada misi kebajikan menyantuni gelandangan di Jalan Hang Tuah malam tadi. Dalam misi itu, katanya, seramai lebih 10 orang peserta terlibat untuk menghulurkan sumbangan kepada kira-kira 30 orang gelandangan termasuk penjaga keselamatan yang bertugas pada waktu malam di kawasan sekitar Bandar Melaka. Okay, harapan saya selepas misi ini, saya berharap kerajaan negeri terutamanya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama dapat membantu menyelesaikan masalah gelandangan ini, sebab kita nak jadikan negeri ini negeri yang sifar kadar kemiskinannya. Sementara itu, tinjauan MSI mendapati ramai gelandangan berehat dan berteduh di kaki lima bangunan sekitar jam 11 malam tadi dan terdapat segelintir daripada mereka yang menyembunyikan diri ketika dihampiri oleh peserta dan pengamal media.